Lebih 10,000 penduduk termasuk 3,000 pengunjung jambatan angkat direkodkan hadir menyaksikan nyalaan lampu mengikut rentak dan pembukaan jambatan untuk laluan kapal Sahan 18 baru-baru ini. Lampu berbagai warna dinyalakan seawal jam 7 malam dan dibiarkan mewarnai persekitaran Bandaraya Kuala Terengganu selama 12 jam. Manakala jambatan diangkat dan dibuka kepada kapal pada jam 9 malam. Operasi itu mengambil masa 20 minit. Selama tempoh itu, jambatan angkat ditutup kepada kenderaan darat. Orang ramai dan pengguna jalan raya mengambil kesempatan bergambar dan merakam video detik-detik itu untuk dijadikan kenangan dan tidak kurang juga menyiarkan dalam laman sosial masing-masing. Kawasan tumpuan orang ramai untuk berkumpul adalah di jambatan angkat, pekarangan pantai Miami seberang Takir dan tempat letak kenderaan di Pasar Nita, Kampung Tanjung dan Taman Shah Bandar. Pengurus pemasaran TI Property Sdn Bhd Muhammad Nazhar Samsudin menyatakan, nyalaan semula lampu jambatan angkat dipasang mengikut jadual yang ditetapkan, iaitu pada cuti am, cuti umum atau ada permintaan daripada kerajaan negeri dan hanya satu lampu dinyalakan pada hari biasa. Manakala jambatan angkat akan dibuka sekiranya permintaan daripada kapal-kapal besar ataupun organisasi-organisasi yang ingin membayar kos pembukaan jambatan bagi menyaksikan sendiri ikon terbaru di negeri ini. Nazhar turut memaklumkan operasi untuk malam itu bersempena dengan cuti sekolah selain dipasang bagi meraihkan kehadiran hampir 100 tetamu kehormat asing dari 27 negara sempena Persidangan Antarabangsa Parti-Parti Politik Asia ICAPP. Apa yang membanggakan suasana di sekitar drawbridge malam itu bagaikan satu pesta besar-besaran di mana orang ramai termasuk pelancong luar Terengganu berkumpul untuk merakam gambar dan video. Kebanyakan mereka hadir selepas mendapat informasi dari media sosial.